bersedia dalam semua segi sebelum pulang ke kampung menyambut perayaan. Ia termasuk persediaan awal meninggalkan kediaman masing-masing. Keselamatan rumah yang ditinggalkan perlu dititikberatkan bagi mengelak insiden tidak diingini. Laporan wartawan Syahirah Abdullah. Setiap kali perayaan, pihak polis mempertingkat rondaan dan pemantauan. Ia khusus mengelakkan sebarang kes jenayah tidak diingini berlaku sama ada di jalan raya mahupun di kawasan perumahan. Polis Pilihan Jaya, kita telah meningkatkan, kita akan meningkatkan rondaan MPV kita dan juga URB kita terutamanya, dan juga kita akan mengarahkan anggota-anggota terutama di peringkat balai untuk meningkatkan rondaan terutama di kawasan-kawasan perumahan dan juga kawasan-kawasan industri, yang mana kita tahu pada masa ini industri dan juga kawasan pejabat ini ditutup. Namun, kesedaran diri perlu ada pada setiap individu dan tidak hanya mengharapkan pihak berkuasa semata-mata. Mereka perlu mengambil inisiatif sendiri untuk memelihara keselamatan kediaman masing-masing. Ia termasuk memaklumkan kepada jiran tentang ketiadaan mereka di rumah selain menggunakan lampu automatik serta memasang kamera litar tertutup. Yang begitu teruja untuk balik kampung ini, saya nasihatkan kepada mereka supaya kita utamakan dari segi keselamatan harta benda kita yang kita tinggalkan. Kita pertama kita buat double check. Apabila kita nak keluar rumah tu, maknanya kita check dulu semua, pastikan pintu dan tingkap rumah kita ini dikunci. Kita buat 2-3 kali check, pastikan dulu dan baru kita keluar daripada rumah lah. Dalam keterujaan anda untuk pulang ke kampung halaman untuk menyambut Aidilfitri, jangan lupa untuk memastikan segala barangan dan harta benda yang ditinggalkan berada dalam keadaan selamat dan teratur. Ikuti panduan dan tips yang telah diberikan Polis Diraja Malaysia dan jangan beri peluang kepada penjenayah untuk beraya di rumah anda. Syahira Abdullah, Berita RTM.